nang hirang, di malam nang gelap, bejalan di atas batu nang hitam pulang nang hirang. Allah Ta'ala melihat. Namun kita jangankan samut, taganal pada samut, napa lalat di banyu kopi kada terlihat. Yalah, lalat di banyu kopi kada terlihat. Napa lagi samut nang halus di banyu kopi magini kada melihat. Allah Ta'ala melihat. Malam pajah lampu gini ya lah, kada melihat kita. Itu pian tah. Jadi kita ni nyata benar lemah lah. Dibanding lawan kucing aja tu sudah kalah pian. Dibanding lawan kucing kalah. Kucing tu di malam nang kadap tetapnya kawa melihat tikus. Ada apa kalah di mata kucing tu nah? Model ada impra merahnya. Yalah, artinya napa? Di malam nang kadap rumah tu napa? Bepajah lampu. Iya nang kucing kawa aja menangkap tikus. Amun kita mun pajah lampu lah. Nah contohnya nah pajahi lampu. Jangan dipajahi jangan ya Allah. Contohnya tadi pajahi lampu kada melihat lagi siapa nang di kanan siapa nang di higa kada melihat lagi. Jadi kita nih kada kawa sombong kenapa lawan kucing aja kita kalah. Kucing tuh melihat sesuatu nang kadap tikus nang kadap tuh. Nang di bawah lemari tuh kelihatannya. Mun kita berjalan ya kalah lampu kadap ujar kawan jangan berjalan ada Quran kalau penata talangkah sudah terduduki jar sudah terduduki jar ya kalah apalagi di asrama nih bapajah lampu hati-hati juga kalau penata jajak ampun kawan nah Allah lenyak kamu ya kalah nah itu tuh apa nang kawan nih juga guring kasing selawaran juga pulang nah itu tuh sangkoku pisang jar lenyak ampun kawan ada gampangan jadi hati-hati juga nih. Allah melihat sesuatu yang ada di dalam banyu. Kenapa jadi kita yakin tuh hiu ciptaan Allah lah itu melihat sesuatu yang ada di dalam laut? Masa hiu kawa melihat Allah Ta'ala kada melihat lah. Kalalawar itu kan melihat di malam nang gelap tah. Kalalawar itu hebat juga pian. Siangnya kada melihat. Malam napa? Melihat. Nah itu kalalawar tak. Makanya orang bilangnya siang kada berjalan, malam berjalan. Ya kalalawar tak. Ya lah. Nah itu tak. Nang di dalam bumi ini nah. Nang di dalam bumi ini Allah Ta'ala melihat. Apa-apa nang ada di dalam bumi Allah Ta'ala melihat. Nabi Sulaiman pernah pian menyuruh burung hud-hud. Ya lah burung hud-hud. Burung hud-hud. Cari akan pang banyu. Gasan bebuhan kami ini beuduk. Jadi waktu itu nang bekesa adalah Abdullah bin Abbas. Nang bekesa adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini bisi murid Imam Nafi' ngarannya. Imam Nafi' itu pulang bisi murid kalau kada salah Imam Malik. Imam Malik bisi murid yaitu Imam Syafi'i. Madhab kita madhab Syafi'i. Imam Syafi'i pulang bisi murid yaitu Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Jadi ujar Imam Nafi', Nabi Sulaiman itu nah mencari burung hud-hud bapak. Nya kita ni kata terkadang bilanya bahajat lawan orang hanya harta cari i. Bilanya kada bahajat kada tercari i tak. Anu adalah nomor tukang anu. Nya bahajat pang lawan tukang. Minta cariakan lah tukang kayu. Minta cariakan lah tukang semen. Nya bahajat pang hanya harta cari i. Nya kita tak. Jadi Nabi Sulaiman ini mencari burung hud-hud. Mana burung hud-hud. Lalu ujar Imam Nafi' menyuruh bapak. Ujar Abdullah bin Abbas menyuruh mencari banyu. Lalu ujar Imam Nafi' pulang kawa garang burung hud-hud nih mencari banyu kawa garang nang ada di dalam nang ada di dalam tanah kawa garang ujar Abdullah bin Abbas napa menjawab nyata benar kawa kenapa karena bumi ini al-ardu kazzujajah bumi ini seperti cermin ini nah cermin ya Allah melihat apa nang di belakang cermin. Jadi bumi bagi hud-hud itu seperti cermin nang kelihatan di dalam. Nah, gitu tah. Jadi ketajaman matanya hud-hud tuh luar biasa. Burung hud-hud jakawa melihat nang ada di dalam tanah. Apalagi Allah Ta'ala. Lalu ujar Imam Nafi' pulang.
burung hudhud berarti penglihatannya hebat nih lah, tetapi kenapa jadi kawa tertangkap masuk perangkap kayak itu tuh masuk perangkap. Ya na ujar Abdullah bin Abbas, idza ja'al qadar amiyal basar, apabila datang takdir amiyal basar, mata itu menjadi buta. Amun dasar takdirnya tajerungkup nya dasar rancak mana sudah lewat situ kada tegugur siang hari siang malam tuh nah turun tangga kada tegugur. Tapi kenapakah waktu itu tegugur? Nya datang takdir ya nang mata kada melihat lagi. Nah itu tah, nya bilanya sudah datang takdir amiyal basar, idza ja'al qadar amiyal basar. Naujubillah, padahal bemotor lihai aja sudah. Kenapakah waktu itu terempak orang? Kenapakah waktu itu terlanggar orang? Nya sudah takdir, bilanya datang takdir amiyal basar, buta mata. Ya nang napa hot-hot kena perangkap, kenapa? Ya tadi buta mata hot-hot kada kawa lagi melihat. Nah itu tah. Nah kemudian antara basar lawan sama, basar lawan sama itu teh hebat napa yo? Teh hebat. Amun kita belajar sama teh hebat sama. Berhubung malam ini kita belajar basar, berarti basar lebih hebat daripada sama pulang. Nya kayak itu pian. Mengesahkan tentang sembahyang, sembahyang nang paling hebat. Mengesahkan tentang sedekah, sedekah nang paling hebat. Ya Allah. Mengesahkan tentang puasa, puasa nang paling hebat. Semalam, semalam kita mengesahkan tentang sama. Napa nang hebat? Sama nang hebat. Ada ini pulang kita mengesahkan tentang basar. Basar pulang lebih hebat daripada sama palingannya. Nah itu tah palingannya. Amun mengesahkan tentang kicap, kenapa jar kicap nang paling sedap? Ya kicap sedap ya Allah. Nah itu adalah mengesahkan tentang Honda, kenapa nang nomor satu? Yamaha terdepan ya kan? Nah itu adalah mengesahkan tentang apa-apakah? Pasti nomor satu terus. Kayak itu juga. Jadi terkadang al-fadil qad yakunu mafdulan min jihatin ukhra. Orang nang hebat terkadang kada hebat apabila kita memandang dari sisi nang lain. Tapi terkadang orang nang kada hebat menjadi hebat apabila kita memandang daripada sisi nang lain. Kecuali illa nabiyuna Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari sisi mana aja kita memandang pasti Nabi Muhammad yang paling hebat. Yuk masalah rumah tangga, Nabi Muhammad yang paling hebat. Masalah apa ngaranya kepemimpinan, Nabi Muhammad yang paling hebat. Masalah sobar, Nabi Muhammad yang paling hebat. Tetapi selain Nabi Muhammad, terkadang hebat dipandang dari sisi lain. Terkadang pulang kada hebat dipandang daripada sisi nang lain. Ulah anak betakon nah, mana Abdulnya makan lawan minum? Abdul makan kah, Abdul minum kah? Tergantung. Bilanya orangnya lapar, berarti Abdul napa? Makan. Bilanya orangnya haus, Abdul napa? Minum. Ada juga yang betakon pulang, mana Abdulnya ilmu lawan amal? Tergantung. Bagi orang nang jahil, orang awam, kayak kita nih, orang awam ngadanya, itu nang paling Abdul adalah menuntut ilmu. Tetapi karena bagi orang nang alim, mudah-mudahan anak kita alim-alim seberatan. Bagi orang nang alim, itu nang paling afdal apa pulang? Beamal pulang nang paling afdal. Nah itu. Bagus suara penyairan. Yalah, penyairan. Cuma dari sisi lain kalahnya lawan penerbangan. Jadi penerbangan dipandang masalah suara, kalah penerbangan. Tapi pulang penyairan dipandang masalah penerbangan, kalah pulang penyairan kada bisa menerbang. Penerbangan pulang kada bisa menyair. Nah ya jadi sama-sama, intinya kita sama-sama menghargai orang. Kenapa? Karena sesuatu itu mempunyai kelebihan apabila kita pandang daripada sisi nang berbeda. Kada bagus suara bisa menerbang, menerbang ya kalah. Kada bagus suara menerbang kada bisa, tapi bilang menyahuti hangkoy suara nyaring ya kalau an-nabi. Nah menyahuti tadi nah Abdulnya anu pengguru aja menyair kada bisa, menerbang kada bisa, menyahuti suara gemet, makan gencang. Nah bagus juga ya kalau artinya napa ampun rumah atau kada betah kada habis nasi bila ada sidin ya kalau ada gampangan sepanjian habis ya kalau ada gampangan istilah nang ayam tak tulangnya gini dimakannya ya kalau. Nah itu. Nah kemudian pulang
Napa lagi jar? Alasan nomor satu, kenapa jadi basor itu lebih hebat daripada sama? Karena basor itu melihat, karena kita itu melihat, kan basor melihat nih lah, kita itu melihat lewat perantara cahaya. Amun kadada cahaya kita kada kalau melihat. Ya tadi julun matiin, nah ya Allah lampu nih matiin kada melihat om. Kadada cahaya. Jadi basor itu min nur, basor itu melewat perantaraan cahaya. Nur itu cahaya. Lain sama, sama itu mendengar, sama itu lewat perantaraan udara. Makanya kan bilanya kadada udaranya kampop kah kada kedengaran di sebelah pian. Tapi bilanya nang apa ada betambusan, ada tambus udara, kedengaran tak? Istilah mikrofon kita nih, ujar habar nih lu kada tahu juga bang lah, mun menyetel napa? Pakai corong kah? Itu kedengaran aja sampai ke Gunung Raja situ. Di sini gin Gunung Raja juga ngarannya lah. Ke atas maksudnya ke atas ya itu nah kedengaran aja jadi nyaring benar sampai ke Pahuman situ. Ingin dibawa oleh udara. Coba kan udara kada sampai. Berarti mendengar itu lewat perantara udara. Di dalam kitab cahaya itu lebih hebat daripada udara. Nah itu dah. Berarti menunjukkan basor itu lebih hebat daripada sama. Itu nomor satu. Nomor dua. Keadaan basor melihat. Jadi melihat itu lebih jelas daripada mendengar. Itu alasan nomor dua. Audah jadi dalam kitab itu. Melihat itu lebih jelas daripada mendengar. Contoh adalah contoh. Orang belajar tentang mesin. Sekolah teknik mesin. Nah pengaruhnya tuh? CTM. CTM itu obat ngantuk ya Allah. Obat guring. Ada kawan lu pian mulai napa? Mulai Cirebon. Mulai Cirebon juga mulai Cirebon ke mana? Ke Surabaya. Mulai Cirebon ke Surabaya itu perjalanan 8 jam atau berapa kah kada ingat lagi ulun dah. 9 jam kah? Bulan puasa. Jadi jar kawan napa? Sudah jar handak guring aja sudah di kereta api. Jadi 8 jam tuh pian di kereta api tak? Inya kada sih bangunan. Umbah ditakoni kenapa ikam jadi guring terus? Apang minum STM 10 biji. Ya Allah diminumnya tuh sebe STM lah. STM, ada STM lah. STM. Sekolah Teknik Mesin. Ada orang pian telah belajar STM, masuk di STM lawan orang kan masuk di STM itunya mendengar terus kan kayak itu mendengar terus lawan orang nang mulai lagi halus umpat lawan kuitan membaiki Honda membaiki motor itu bisa-bisa sama haratnya padahalnya kada sekolah cumanya mulai lagi halus melihati kuitan mencoba ke kendaraan orang ya nang bautnya labihan ya itu adalah bautnya labihan sudah jua baut labihan. Napa jar Jepang mengolah baut labihan? Napa seorang nang kada bisa mandak ya Allah? Jepang nang disalahkan. Nya kan Honda tu olahan Jepang telah su ijap. Ya Allah, su ijap seirus. Ya Allah Rusia tu bilanya su ijap Jepang tu ya Allah, su ican Cina tu ya Allah. Nah itu dah. Nah, jadi padahalnya kada sekolah, cumanya melihat oh kayak ini pang abah mengganti oli. Oh, kayak ini pang abah memacul apa misalnya rantai. Oh, kayak ini pang caranya anu Honda kada mau hidup. Nah, itu tah. Tahu inya alahan pada belajar, belajar tuh kan sekadar mendengar, ada ini terjun langsung berarti menunjukkan apa? Melihat lebih jelas daripada mendengar. Ada pian apa guru tah? Guru, napa arti doroba? Ujar guru memukul, dengarkan memukul. Sekarang esok hari betakon pulang, doroba napa artinya guru? Memukul, dengarkanlah dua kali sudah betakon lah. Kayaknya esok harinya betakon pulang, doroba guru apa artinya memukul? Pas hari nang keempat guru, napa doroba? Jisidin sini nyawa. Tapau, tampar jisidin ya Allah. Nah itu arti doroba, harus sampai baanakan pian ingat doroba itu artinya ditempeleng ya Allah. Nah itu tahu. Artinya napa? Melihat lebih jelas daripada mendengarnya. Terkadang kita mun mendengar tuh kada peingatan, tapi mun melihat ingat benar. Bahkan yakinnya melihat telah lebih yakin daripada keyakinan mendengar. Mudahan kita bahagia seberadaan. Pian mendengar kalau lah Baitullah itu hitam.
Tetapi keyakinan pian kada sama dengan keyakinan orang nang bahadapan lawan Baitullah bahwa Baitullah itu hitam. Nah itu tak kada sama. Nang bahadapan tu nang kada sama lawan nang sekadar mendengar. Ini pondokan nih, mendengar kisah kawin, kada kau membayangkan gaya apa kawin ya kalah. Kada kau membayangkan dibandingkan lawan orang nang sudah kawin, enggak itu tah. Jadi melihat itu lebih jelas daripada mendengar. Sama tak praktek kah bahasa kita nih, praktek itu lebih kuat, lebih jelas daripada teori. Mendengar itu kan teori ngarannya ya, teori, ya lah teori. Adapun melihat itu ngarannya apa? Praktek ngarannya. Jadi praktek itu kada sama dengan teori. Tehebat praktek. Ini alhamdulillah lah, bebuhan santri tapakuh ini sudah maajarnya ham langsung praktek. Kada nang sekadar mendengar-mendengar aja kada langsung maajar luntakone kayak apa? Memang dapatnya lebih dapat daripada mendengar aja. Waktu belajar nahu mendengar wara kada paham, umbah maajar paham. Paham kayak itu taknya memang kayak itu. Santriwati pulang tahun ini nih lulusan nih santriwati nih lah. Lulusan nang pertama nih. Maajar juga pulang tuh di tes maajar tah. Kadang nang di lapas langsung kada ada khidmahnya ngarannya pengabdian ngarannya. Kenapa? Karena bilanya maajar itu lebih cepat dapatnya daripada belajar. Kenapa? Melihat jujur itu bukan sekadar mendengar penjelasan guru. Nah, jadi mun nang lelakian angkatan nang kedua lulus usto, adapun babinian angkatan nang pertama. Nah, itu tah. Nah, kemudian pulang napa lagi jar? Basar tadi lah, basar tadi. Itu alasan nomor 2. Jadi basar itu lebih jelas melihat, lebih jelas daripada mendengar. Alasan nomor 3. Penglihatan itu lebih tinggi daripada pendengaran. Tadi lebih jelas, ini lebih tinggi daripada pendengaran. Karena Nabi Muhammad itu makomnya Nabi Muhammad adalah makom basar. Makom melihat. Waktu Isra Mi'raj itu melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sandal Nabi tah lebih hebat daripada makhluk. Nah itu tuh. Kenapa? Karena sandal Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebatnya sandal Nabi. Jadi apa ngarannya Nabi itu melihat. Adapun Nabi Musa pang napa sekadar mendengar. Nabi Musa itu kan kalimullah. Kalimullah itu mendengar. Kalau kalam itu kan kalam itu berkata-kata itu berarti lawanannya apa? Apa yang ngarannya nih? Pasangannya apa? Bilanya berkata-kata, pasangannya apa? Mendengar. Jadi Nabi Musa itu hanya sekadar mendengar kalam Allah. Makanya Nabi Musa itu makomnya makom sama. Adapun Nabi Muhammad makomnya makom basar, melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka melihatnya pulang kada nang sekali aja kada berulang-ulang pulang melihat. Datangi pulang Muhammad teh ujar Nabi Ibrahim, ujar Nabi Musa, minta kurangi pulang sembahyang nah asalnya 50 menjadi 45, 40, 35, 30 sampai 5 kali aja lagi. Berapa kali tuh pian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain Nabi Musa. Tapi Nabi Musa hebat ya juga. Yalah, cuma Nabi Musa itu makomnya makom sama. Di dalam kitab tafsir itu jar nang melantik Nabi Musa jadi nabi itu adalah langsung Allah taala. Adapun nang melantik Nabi Harun jadi nabi yaitu adalah Jibril alaihi salam. Jadi namun Nabi Musa kan Nabi Musa itu badang sanak lawan Nabi Harun. Tetapi Nabi Harun itu kakak, Nabi Musa adik. Ham ada eleh. Ading taharat daripada kakak. Ada eh? Napa Nabi Musa? Jadi bilanya ada orang Musa Harun bujur, atau ada juga nang besairan Harun Musa. Harun berdahulu hanyar Musa, ada Musa berdahulu hanyar Harun, sama hukumnya, sama aja. Nah itu adalah amun kita memadahkan Harun Musa. Kenapa jadi Harun berdahulu? Karena Harun itu kakak. Jadi kakak didahulu akan. Kenapa jadi Musa Harun? Kenapa jadi Musa berdahulu? Nabi Musa berdahulu? Jawabannya adalah karena Nabi Musa itu lebih berdahulu jadi nabi daripada Nabi Harun. Bahkan Nabi Harun jadi nabi karena permintaan daripada Nabi Musa alaihi salam. Artinya minta kawani angkat juga nih dang sanak ulun jadi nabi. Nah, ini ngarannya ahun mubarak.
Ahun nang beberkah saudara nang nang beberkah gara-gara Nabi Musa, Nabi Harun jadi nah jadi nabi. Ini ngarannya Ahun Mubarak ngarannya. Nah itu nomor 3. Nomor 4, basor melihat itu lebih banyak keajaiban pian daripada mendengar. Jadi melihat itu lebih banyak keajaiban daripada mendengar. Makanya ayat Quran apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, wa fi anfusikum, di diri kamu, afala tubsirun. Apakah ikam kada melihatkah? Kata-katanya apakah ikam kada melihat? Kenapa? Karena dengan melihat timbullah keajaiban-keajaiban. Kada nang ayatnya nang kaitu tah. Wa fi anfusikum afala tasmaun. Pada diri kamu apakah ikam kada mendengarkah? Kada. Tetapi kata-katanya wapi ampusikum apalah tubusirun. Pada diri kamu tuh apakah ikam kada melihat? Jadi melihat itu lebih banyak menciptakan keajaiban, mendapatkan keajaiban daripada mendengar. Nah potong rancak nang kita baca Al-Ghasyiyah tah. Apa jar? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apalah yanzurun? Ikam kada memandang kah? Apakah mereka kada memandang ilal ibili kaifa khuliqat? Kepada onta kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan onta? Artinya bagaimana penciptaan onta? Kenapa guru jar jadi onta? Jakahnya panggajah? Atau adangan kah? Nah itu tah. Jawabannya karena onta itu nang paling rancak tagatok oleh bebuhan Mekah. Makanya permisalan itu dengan onta. Kenapa rancak dilihat? Amun adangan orang Arab kada melihat. Yalah karena di Mekah kada ada danau. Yalah kada ada sungai. Ya itu tah. Mun adangan tuh kan ya nang haur mandian terus yalah ya nang hirang awak tah yalah. Nah itu tah. Mun nang di Arab kada ada banyu. Makanya kada nang meibaratkan dengan apa ngarannya adangan kada, tapi dengan onta. Tetapi kata-katanya apa? Afala yandurun. Apakah ikam kada melihatkah? Karena bilanya kita melihat itu nampak benar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jar afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Kepada langit kaifa rufi'at, bagaimana diangkat. Nah itu tah, kepada langit bagaimana diangkat, ditinggiakan. Kan langit itu di atas tah. Nya ujar Imam Ghazali, sesuatu nang di atas itu langit. Jadi sesuatu nang di atas itu langit. Makanya jar napa bilanya tuntung bado tuntung beudo badoa kemudian maangkat apa aja melihat napa melihat ke langit maangkat mata ke langit. Mun ulun pang guru jar beudo di dalam ruangan bakal luarkah dulu mana langitnya kan itu kah kadanya sesuatu di atas itu langit. Jadi bilanya kita beudo di kamar mandi ya kalah atau beudo di ruangan di hotel di rumah cukup melihat ke atas saja tuh langit sudah sama aja nya sesuatu yang di atas itu langit. Nih makanya nih apa nih tenggorokan kita nih apa yang di atas nih ngarannya lalangitan nya di atas ya lah lalangitan. Ada tuh orang menangkap iwak tuh apa ngarannya malalangit kah? Ya Allah malalangit kah ngarannya telah malalangit. Tahu kah kenapa jadi malalangit nih lah? Apakah lewat atas kah menangkap iwak nih? Kada tahu jualan lah. Cuma orang tuh menyambat malalangit jar ngaitu kah. Nah kemudian ulah kenapa lagi? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah ikam kada memandang kah kepada bumi kaifa sutihat? Sutuh itu di atas, ditinggiakan. Artinya bumi itu tinggi, tinggi daripada banyu. Itu tah. Jadi bumi itu lebih tinggi daripada banyu. Nah itu tak ada beberapa alasan, 4 alasan kenapa jadi basor itu lebih hebat daripada sama. Basor sifat ma'ani, basiron sifat apa? Maknawiyah. Jadi basor itu ma'ani, basiron maknawiyah. Ada amalan pulang. Nah semalam kita ya same lah amalan lah. Tak amalakan juga kah pian nek? Nah yang same ya same ya same nih lah 500. Ini terutama nih juga nih ulun minta doakan lawan pian nih lah. Artinya kita seberataan tim. Kada kawa menolong dengan harta, dengan tenaga. Kada kawa dengan tenaga, dengan pemikiran. Kada kawa juga dengan pemikiran, dengan doa. Jadi doa pian diperlukan. Doa pian
bahasa kitanya dibutuhkan. Ya walah, nah itu tah. Apalagi malam Jumat, tengah malam ulun yakin aja pian ni bangun tahajud. Ya itulah, ulun yakin aja pian ni sembahyang tahajud. Nah, jadi waktu sembahyang tahajud tu doakannya mudahan pembangunan di pondok kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulun berencana juga mudah-mudahan telah lawan santriwati doakan mudah-mudahan tahun ini santriwati terpindah ke sini. Wah, himung bener santri, ya Allah. Nah, itu lah. Nah, jadi kayak apa supaya santriwati terpindah ke sini tapi dengan penjagaan yang ketat juga. Ya Allah, itu lah, dengan penjagaan yang ketat juga. Nah, jadi apalagi nih tanggal 13 nih, tanggal 13. Ya, jadi tanggal 13 hari Kamis kalau ada salah tah. Nah, itu datang karena tak guru Syairaji, guru ulun di kandangan. Cuma kada ada acara kada ada. Memang dijanji sidin. Aku di sini hendak melihati pondok ikam aja. Jangan diadakan acara. Mun diadakan acara di sini aku kada melihati pondok ikam kena. Jadi detail-detailnya itu alhamdulillah artinya para habaib datang ke pondok kita ada nadzrah daripada habaib. Nya nadzrah-nadzrah orang tuh pian luar biasa. Ya Allah. Jadi kita datangkan Habib ke pondok kita, cucu daripada Habib Soleh Tanggol setiap bulan datang menadzrah pondok kita. Nah itu tahunya nadzrahnya awli Allah itu nang diharapkan. Guru Munawar alhamdulillah datang ke pondok kita menadzrah memandang lawan pondok kita. Ini pulang guru ulun datang pulang. Nah itu tah. Jadi berdoa aja artinya pian doakan juga artinya sebelum tanggal 13 ni nah bilanya ada ulun berdoa nang kayak itu bang bilanya ada orang nang memberi duit gasan apa pondasi asrama santriwati tanggal 13 kita peletakan batu pertama itu tak apabila ada nang memberi amun kadada bilanya tanggal 13 kadada nang memberi ya Allah duit nah ya Allah gasan peletakan batu pertama apa gasan pondasi berarti kada jadi peletakan batu pertama bilanya ada nang memberi langsung kita jalankan peletakan batu pertama untuk pembangunan asrama santriwati itu tah. Nah jadi ada amalan ya tadi julun ya sami tadi 500 kali itu nah doakan itu doakan mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu istana Quran memasuki tahap nang lantai kedua. Nah, lantai nang kedua tuh. Ujar tukang ya kurang lebih sebulan lah kawas sudah mencor dan kita datangkan pulang motor, apa tuh motor molen kah ngarannya tuh. Yalah supaya lebih cepat. Nah, itu sebenarnya cepat. Waktu nang di pondok ini bubuhan santri aja nang mencornya. Waktu nang di pondok nang tingkat 2 nih lah. Nah, ada ini supaya lebih cepat kita datangkan motor molennya. Kemudian pulang PAUD insyaallah hari Senin itu sudah memulai memasang atap. Jadi Mbah memasang atap, Mbah itu hanyar kita pasang bata-batanya. Nah itu tah. Pagar alhamdulillah artinya parak tuntung juga. Jadi bilanya pagar itu tuntung, minimarket diandak ke muka. Kemudian warung ulun nang asalnya warung itu diolah gasan tempat makan. Nah jadi ada minimarket ada tempat makan juga. Nah di minimarket itu kan ganal tah. Nah jadi barangkali seperapatnya kena gasan apa model kayak poskesmasnya. Jadi nang mana garing-garing itu diangkut ke situ. Nah jadi kita minta kena bahasanya kalau pena kawa dokter datang kena. Napa keluhan? Ya yalah. Itu tah. Anu baejer bilanya behera enggak paget dua. Ya Allah. Itu tah. Soalnya napa bulu burit terjerat ya Allah nah itu tuh napa keluhan pian anu jer guring sorangan bangun berdua nah ya Allah ya jer dokter napa bawa kawin aja sudah ya Allah nah jadi ada dokternya kita datangkan dokternya nah itu tuh karena santri ini kan bisa rancak garing juga jadi bilanya garing kita bawa ke nang poskesmasnya lah bahasa kitanya apakah medical apa klinik medical kan apakah ngarannya itulah nah itu tah dan kita minta datangkan dokter untuk apa ngarannya nih mengontrol kesehatan santri tah insyaallah itu pang cita-cita ulun dah. Nah kemudian pulang diantaranya lagi ya Basir nah ini pulang lain ya Basri lain nih oleh ya Basir itu tuh ya Basir 100 kali barang siapa mengamalkan ya Basir 100 kali sebelum sembahyang Jumat isuk sebelum sembahyang Jumatnya 100 nih satu matgin
paling pian 3 menit. Babinian kan kawe juga mengamalkan yang ya setengah 12 lah. Nah kawe jadi amalkan tuh ya basir, ya basir, ya basir 100 kali sebelum sembahyang Jumat. Taharallahu basiratahu, Allah Ta'ala sucikan hatinya, Allah Ta'ala bersihkan hatinya, Allah Ta'ala tarangkan hatinya. Ya nah hati kita tuh tarang. Bila tarang napa? Ya nang terbuka untuk beribadat. Pandangan kita tuh tajam. Yang melihat sesuatu apa bahasa kitanya jadi pahala, melihat sesuatu jadi duit, model kayak itu. Taharallaha taharallaha taharallahu basiratahu, Allah Ta'ala berasihakan hatinya. Kena di guru jar anu ulun ini kenapa rasa pahirian bener lawan orang, melihat orang nukar motor umar rasa diikut bidawang, hatinya lah rasa diikut dinosaurus. Kenapa? Ya tadi hati kita rigat. Kayak apa supaya dibarasihi Tuhan? Ya basir, ya basir, ya basir 100 kali. Dan barang siapa mengamalkan itu, wa waffaqahu li sholihil qawli wal amal, Allah Ta'ala beri kena taufik bagus gawian, bagus pemandiran. Anu guru ejer ulun nijer bila nyapa pandir enggak orang tersinggung. Anu kalau jer kuitan waktu mentasmiahi kebanyakan mana memakani uyah. Ya nang pandiran ulun masinnya ya Allah. Jadi lisalihil qaul, bagi bagusnya perkataan dan bagusnya amal. Jadi ditolongi Tuhan karena pandiran kita menjadi bagus. Kita kemudian pulang amal kita, gawian kita menjadi bagus berkat mengamalkan ya, ya basir. Apalagi ini pondokan-pondokan nih. Yalah pondokan apa? Otomatis karena buli kampung. Orang betakon tak? Guru jar. Napa guru nang bagus nih ulun bejualan napa? Nah itu kan harus tarang mata hati ya Allah. Ujar guru nang bagus tuh bejual emas. Nyate guru ya jadi Allah bagus bejual emas. Cuma duitnya nang gadeda ya Allah. Nah itu tuh. Ada juga ujar tuan guru. Nya hawas sih den. Hawas yang melihat ya Allah. Ikam nih kayaknya nah mati diikut buaya kayaknya. Mati ini kayaknya ikam gara-gara buaya. Uma pian hara hati. Maka parak sungai banyu dalam pulang. Ya nang pindah toh ke atas gunung. Ombak pindah ke atas gunung supaya buaya jangan naik. Ya nang bahuma mencangkul haro mati. Mati sakalanya di atas gunung mati. Ham guru ujar pian abah ulun mati gara-gara buaya kadede. Iju gurunya lihat aja cangkulnya cap buaya. Ya Allah itu tak berarti mati gara-gara buaya juga. Anu umanya ejar. Tadi ada aku datang ke tuan guru. Nah tuan guru meramalkan tangan konikir aku nih modelnya ada takdir bang babi ini dua. Oh ujar ya Allah. Nah, tuan guru disalahkan. Ujar nang bini pulang. Ulun tadi abahnya ada juga ke tuan guru. Meramalkan tenah artinya tangan lu nih ada pang takdir membunuh laki. Ya Allah. Ujar nang laki ayo justru ada jadi gini ya Allah. Timbang mati baik sorangan ya Allah. Baik seikum si bini daripada mati ya Allah. Ada pang takdir tangan lu nih jadi membunuh laki. Jadi itu tah. Nah itu nih tuan guru hawas pang. Cuma bilanya kita datang ke tuan guru tuh juga bepander tuh ya jangan coplos-coplos juga. Istilah nang kita hendak minta guru doakan ulun apa amalannya guru bejualan. Nah itu kasih itu aja sudah. Ada ini detail benar. Ulun ini guru aja hendak bejual cawat, kutang, ya Allah. Itu jadi cukup aja sudah bejualan itu kan umum ya. Bejualan apakah kan umum aja sudah kita tahu. Ada juga nang betakon guru ulun kehilangan duit guru aja di mana yo duit ulun yo sidin apa anda kada tahu ya Allah. Nah, itu ada juga nang kayak itu kayak nang mun tahu kan berarti sidin nang mencuntan kan kayak itu tah guru aja kata-katanya kayak itu pang guru ulun kehilangan duit guru aja di mana duit ulun kayak itu kata-katanya ujar tuan guru unda kada tahu amun tahu berarti unda nang mencuntan yo sidin. Nah ujar juga. Nah aja tadi ya basir tadi Allah melihat. Ada satu kisah nabian lah, ada satu kisah terakhirnya. Ada anang tupai. Nila anang tupai nyegawin di atas juang. Kemudian ada pulang peran-perannya nih, aluh gandum. Nyalah itu adalah lawan utuh cobek. Sudah julung kisahkan, cuma nih kita memantapkan hati kita nih. Artinya aluh gandum itu berpacaran lawan utuh cobek.
dan aluh gandum ini ada di si Abah ngarannya adalah Anang Tupai. Nah itu adalah itu kisahnya sejarahnya. Jadi aluh gandum berpacaran lalu dibawa oleh Utuh Cobek ke dalam hutan. Barangnya hendak napakah? Ya Allah, intinya sampai ke tengah hutan, lihat di kanan, lihat di kiri, kayaknya kada ada nang melihatin nah. Ya nang tunggal dikitan Utuh Cobek merabahkan aluh gandum. Nah itu tuh merabahkan aluh gandum. Umbah berabah, langsung aluh gandum tadi pian bukah mencicing. Tahu lah mencicing tuh lah. Nah itu tuh apakah bahasa Indonesianya lah? Bukah mencicing. Lah itu tuh lah. Ulun pian bilanya handak nah bilanya terdapat lawan guru bahasa Indonesia handak betakon mencicing tuh napa bahasa Indonesianya? Nomor satu, nomor dua intil tuh napa bahasa Indonesianya? Anu guru aja intil tuh hampir jatuh tuh parak gugur. Nah ini intil nih napa? Itulah intil nih napa bahasa Indonesianya itu namun ada boleh ada di sini guru Indonesia nih lah guru bahasa Indonesia nih handak betakon mencicing. Jadi mencicing bukah? Jadi ujar apa Utuh Cobek tadi? Aku kah le kakasaran? Kalau le kakasaran kita merabahkan, rasa kada juga rasa kena penuh kasih sayang juga. Atau kalau ada duri kah japa emang nah? Kalau ada durian di bawah, kadeda juga. Coba pang aku berabah. Kalau pena kada lilip pakai tangan, ya nang berabah tuh napa? Utuh Cobek umbah berabah meluncat juga. Kenapa? Di atas ada Anang Tupai. Ya Allah, itu adalah di atas ada Anang Tupai. Artinya napa? Gara-gara dilihat oleh kuitan kada berbuat maksiat. Nah itu tah. Kayak itu juga bilanya kita merasa, nih kan anak nih nah, nih santri nah, merasa dilihat guru kada mau telambat sekolah. Ya gara-gara ayahnya kadida juga jernah yang nang telambat sekolah tuh ya nang sembahyang masbuk seberatan tuh ya kalah kita tuh lah sembahyang masbuk seberatan kenapa motor ulun kadida ya itu tuh motor ulun kadida kalau tahu dibawa orang ya itu tuh ya nang masbuk seberatan kayak itu juga bilanya kita merasa dilihati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kada mau kita berbuat maksiat kada mau kita berbuat maksiat ya itu tuh itu tadi aluh gandum lawan Utuh Cobek tadi kada mau berbuat maksiat kenapa merasa dilihati kuitan Anang Tupai di atas ya Allah kaitu tah kaitu juga kita bila merasa dilihati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kada mau kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Terakhir nah ini tempulu kita membahas masalah basar nah terakhir orang nang beriman dengan nama Allah Al-Basir. Ini jur guru bahit nih lah. Orang nang beriman dengan nama Allah Al-Basir. Al-Basir itu kan melihat tah. Nomor satu, kenapa? Tandanya inya itu merasa cukup dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inya kada hendak lagi minta pandang lawan makhluk. Jirnya makhluk melihati kakada jadi masalah. Nang penting Allah sudah melihat. Apabila kita merasa cukup dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita selamat daripada sifat nang ngarannya riya. Riya itu kan minta nilai. Itu tah. Itu kena di hari kiamat pian, ya Allah, mana amal ibadah ulun? Oh, jar Tuhan, ambil lawan orang nang ikam beamal karenanya waktu di dunia. Contohnya nang kayak ini nah, orang nilah begawi di rumah orang. Si A begawi di rumah orang, sakalinya mah ambil gajihan lawan ulun, oh julun apa ikam begawi lawan inya. Lawan si B, ikam jangan mah ambil gaji lawan aku. Kayak itu juga kena di hari kiamat pian. Orang ria-ria ni mana amal ibadah ulun Tuhan? Ujar Tuhan, ambil lawan orang nang ikam beamal ibadah karena inya. Jangan ambil lawan aku, jakanya ikam waktu di dunia beamal beribadah karena aku siap memberi ijar Tuhan. Ni ikam beamal beribadah karena inya, ambil lawan inya. Sakanya nang inya tadi tah di dalam neraka sakalinya. Pulang nenah. Jadi bila kita sudah meyakini kita basir, lah basir Allah Maha melihat, kita merasa cukup dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kada perlu orang lain melihat. Ya Allah, istilah bersedekah tah. Kada perlu orang lain mendengar, nang penting Allah melihat. Nang penting Allah melihat, kada perlu minta sambat. Ada ini maka 500 rupiah. Ya Allah, nah kaum lah umum makan, bila kada diumum makan Jumat Dudina kada hendak lagi bersedekah ya. 500 rupiah. Maka betulisan pulang gasan seluruh umat Nabi Muhammad. Umum ada gampangan 500 rupiah gasan seluruh umat Nabi Muhammad. Bingung malaikat membaginya kayak apa aja malaikat ini. 500 rupiah gasan seluruh umat Nabi Muhammad. Nah itu nomor satu. Nomor dua, bila kita meyakini Allah Ta'ala itu basir, kenapa?
malu dan takut mengerjakan maksiat kepada Allah. Malu dan takut mengerjakan maksiat kepada Allah. Bilanya kita maksiat dan meyakini Allah Ta'ala melihat, berarti wani benar kita. Kita nih maksiat, kita mengerjakan maksiat, tapi kita yakin Allah Maha melihat. Ikam yakinlah Allah Ta'ala melihat, yakin benar. Kenapa ikam maksiat? Berarti ikam ini termasuk orang nang wani benar. Sudah tahu tuh nah polisi ada di sana, masih aja lagi kada behelem. Wani benar. Iyalah itu ta. Bahasa kitanya melihat aja sudah nih. Pengasuh ada di pondok, masih aja lagi kada sing sekolahan. Wani benar. Kayak itu juga merasa Allah Ta'ala melihat, sekalinya masih aja lagi mengerjakan maksiat. Ini orang nang pawanian. Iyalah ini orang nang wani benar ngadanya. Ikam kenapa jadi maksiat? Aku kada yakin bang Allah Ta'ala melihat. Nah ini kafir berarti nih. Jadi bilanya kada yakin Allah Ta'ala melihat, kafir berarti. Bilanya meyakini Allah Ta'ala melihat, ternyata maksiat aja lagi. Nampak tadi? Kawawanian. Itu tak kawawanian. Jadi mudahan nih mata kita nih jangan pernah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua mata pasti menangis di hari kiamat. Semua mata pasti menangis di hari kiamat. Kecuali mata nang waktu di dunia menutup daripada sesuatu nang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bilanya kita nilah mata kita waktu di dunia kada ketuju melihat nang ya nang model-model batiti ranjangan lah. Nah itu tah pelem-pelem porno lah. Maka terkadang kita bisa membuka pengajian guru anu sakanya nang timbul video-video napa-napa kah? Ya Allah kaitu tah. Ni Allah Ta'ala Maha melihat. Sekalipun kuitan kada melihat, kawan kada melihat dalam kamar sorangan, bekunci kamar pulang, Allah Ta'ala melihat. Itu tak Allah Ta'ala melihat. Jadi bilanya kita menjaga mata daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di hari kiamat mata kita kada bakalan menangis. Artinya napa? Rasa aman kada istilah takutan kena di hari kiamat. Itu nomor satu. Nomor dua, mata nang berjaga di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang nang betengah malaman mutola'ah. Nah itu teh, itu mata nang kada menangis kena di hari kiamat. Nomor tiga, mata nang menangis di dunia karena takut lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nya ada juga pian tengah malam nangis ya Allah, sekalinya napa bisul anu bisul pecah. Nah, ada juga ya Allah, ada ini memang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah barangkali inilah bisa ulun sampaikan. Salahnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat, mudahan ada berkahnya. Minta Fatihah. Nomor satu, mudah-mudahan pembangunan di pondok kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Mudah-mudahan nih abah ada hendak berjual tanah. Mudah-mudahan tanah nang dijual lakas payu, sehingga dananya gasan pembangunan apa di pondok kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum.